Steel, Sulung. Bukan serai. Parit Sulung, Steel. Speaker. Serai. Speaker Parit Sulung. Speaker, bukan serai. Steel yang dipertua. Parit Sulung lah. Bukan serai. Parit Sulung. Okay, terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Memandangkan syarikat-syarikat yang membawa masuk gula-gula mentah ini tidak perlu untuk mendapatkan sijil halal. Jadinya soalan saya kepada pihak Yang Berhormat adalah bagaimanakah pihak kementerian dapat memastikan bahawa gula mentah yang dibawa masuk ke Malaysia ini terjamin dari segi kualitinya, kebersihannya dan adakah pihak kementerian ada cadangan untuk mewajibkan syarikat-syarikat ini mendapat sijil halal di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Parit Sulung, kawan baik. Sistem. Terima kasih, tapi kena jawab juga. Ya. Saya akan jawab. Pada masa ini ada 5 kilang yang pengilan yang mengimporkan menapis gula mentah yang diimporkan dan ini telah berlanjutan beberapa banyak tahun sudah, berdekad-dekad sudah. Tapi hal masalah sama ada kilang ini mempunyai sijil halal ini pun tak pernah ditimbulkan sebelum ini. Oleh itu saya rasa kerana sekarang ada ditimbulkan oleh Yang Berhormat Parit Sulung, kita akan buat kajian untuk perkara ini kerana ini polisi kerajaan Barisan Nasional dulunya tak ada timbul langsung sama ada itu gula yang diimporkan itu adalah halal atau tidak halal. Tiba-tiba tukar kerajaan, ini soalan ini ditimbulkan. So saya pun kita haruslah mengkaji lagi. Alright. Okay. Itu saja. Speaker, minta satu soalan. Saya jemput. Speaker tu pegawai dah ada hantar jawapan tu. Speaker Yang Berhormat minta ini tu ada hantar jawapan. Minta satu soalan lagi. Ya, jawapan ini adalah seperti mana yang saya kata. Speaker minta satu soalan lagi. Good communication with our officer. Terima kasih. Speaker minta satu soalan lagi. Speaker, saya jemput kota tinggi sekarang.